Saudara, antusiasme masyarakat Bali menyambut kedatangan Presiden RI 1 Joko Widodo ke Bali terlihat di Kabupaten Klungkung, di mana Joko Widodo meresmikan fasilitas kawasan Pura Agung Pesakih dan TPST Kertelangu. Dalam perjalanan ke Pura Agung Pesakih, warga Klungkung rela menunggu di pinggir jalan dengan harapan Presiden turun dan memberikan hadiah sebagai ciri khas Presiden Jokowi saat bertemu langsung dengan rakyatnya. Salah satu pelajar, Nadine, beruntung mendapatkan baju dari Presiden saat melintas di depan sekolahnya di SMA Negeri 1 Semarapura. Ia mengaku sudah ada di pinggir jalan dari pukul 9 pagi dan Presiden baru lewat pukul 11.30 WITA. Senang banget dapat baju dari Pak Jokowi. Presiden 13 Maret 2023 berada di Bali untuk meresmikan fasilitas kawasan Pura Agung Pesakih, meresmikan tempat pengelolaan sampah terpadu di Kertelangu, dan setelah itu beliau bertolak menuju Labuan Bajo NTT. Budi Kristal, Kompas TV, Klungkung, Bali.